Dia penat sangat lepas satu hari kat kubur. Apa dia buat kat sana? Kalau mak sayang hari, mak restukan usaha hari. Ya. Kalau hari masih juga nak teruskan kerja kat sana, mak restukan. Tapi hari ini bukan berhenti. Mak suka. Aku dah terima keputusan hari. Siapa yang tak pernah buat kesilapan? Kesilapan itu adalah satu-satunya peluang untuk bangkit semula. Kita tak sedar yang ada kala untuk maju, kita perlu mundur dahulu. Cuma, kalau kesilapan itu melibatkan orang lain, situasinya akan menjadi lebih rumit. Ada yang rasa tertipu, ada pula yang rasa dikhianati. Dan soalan yang harus kita tanya pada diri kita sendiri, adakah kesilapan ini boleh dielak atau dibiarkan saja kesilapan itu terjadi? Alamak. Ari? Ari, tolong. Yes, ma'am. Sumbat. Sumbat. Apa ni? Cuci sampai macam ini. Hitam. Belenda. Gelilah tengok tu. Mestilah hitam. Masak sotong kan? Ingat hari ini masak sambal sotong. You geli. Nanti ada masak, you jangan makan. Okey. Sorry. Tak gelilah, okey. Sambal sotong maknya favorite tau. I know. Sebab itu I ingat nak masak ni. Jadi kita semua boleh makan malam sama dengan mak. Dah lama kan tak makan malam dengan mak? You are the best, you know that? I know. Selalu fikir apa sama. Thank you. No. Thank you. Nah. Ah, tak apa. Okey, yang kasi tu sumbat eh. Okey. Okey. Hello mak. Mak, hari ni Mel dia masak sambal sotong tau. Mak atas rumah eh. Mak sakit? Asal mak tak bagi tahu hari tadi? Alah, pening sikit aja. Hari tak perlu risau, okey? Okey. Mak, nanti kalau apa-apa telefon hari tau. Okey, bye. Okey, bye, mak. Mak sakit? Dia cakap kepala dia pening sikit. Okey, kalau gitu, kita bawa sambal sotong pergi mamak lah. Kita makan kat sana. Good idea tu. Let's do that, eh? Okey, I suruh Ira siap. Okey. Ira, siap. Kita jumpa nenek. Thank you.
Nora. Thank you, temankan saya ziarah kubur arwah mak. You're welcome. Tapi sebenarnya, I'm the one yang sepatutnya cakap thank you pada you. Kenapa pula? Yalah, sebab you dah sudi untuk share this part of your life with me and sebab you dah start opening up. Sebenarnya kan, this is the first time tau I share about my family, keluarga I. So, macam mana? You okay? I nak tanya you sikit boleh? Kenapa selama ni you berahsia sangat about your mum? Bukan niat I nak rahsiakan dengan you, cuma I wasn't really a good son. I banyak buat salah kat mak I. Salah apa? Nanti satu hari I cerita, okey? Okey. Jom. Hello? Nurul? Kenapa Nurul belum pakai lagi iPod yang Daddy belikan tu? Nurul tak nak pakai iPod tu. Kenapa? Is there something wrong? Sebab Nurul tak tahu. Tu hadiah ke? Tu untuk sogok Nurul. Sogok? Nurul, kenapa cakap macam tu? Daddy ikhlas tau belikan present tu untuk Nurul. Dulu, bila Uncle Rusman belikan handphone, Daddy kata tersogok. Itu lain. Ya, tapi yang Daddy belikan ni lain. Apa yang lain? Anyway, Nurul tak nak tersepit antara Daddy dengan Uncle Rusman. So, kalau Daddy nak, Daddy boleh ambil balik iPod tu. Nenek sakit apa? Entahlah, tapi nenek cakap dia ada pening sikit. Okey. Tak sabarlah nak kasih nenek makan lauk sambal sotong mama. Kenapa? Sebab mama masak ada magic. Nanti bila nenek makan lauk sambal sotong mama mesti tak pening. Oh ya ke? Habis kalau nenek makan sambal sotong mama yang pedas tu lagi pening macam mana? Kalau macam gitu, Ira main balin Ira lah. Mesti tak pening. Ha? Mak lah. Nenek! Tu anak kau dah datang tu. Kita jalan dulu. Kartu korang nak naik atas. Lain kali je lah. Ayolah. Kenapa tak kasi tahu dulu nak datang? Kita nak surprisekan nenek. Abang kata nenek sakit. Nenek sakit. Papa cakap nenek pening. Kenapa batuk? Tapi nenek sakit kepala juga. Sebab tu nenek pergi kedai nak beli ubat. Habis jumpa kawan-kawan nenek. Kalau macam gitu, nenek nak Ira ambil balin Ira tak? Ira boleh main untuk nenek untuk hilang pening nenek. Boleh, boleh. Papa kunci kereta, please nak ambil balin Ira. Jom. Mak okey ke tak ni? Macam tak kena.
Entah dia tengok Ira happy sangat dapat jumpa nenek dia. Sampai susah nak tidur. I pun happy. Tengok Mak senyum aja bila kita makan dengan dia tadi. Dah lama kan kita tak makan sana? It was nice, kan? Ya. Yeah. Okey. Are you okay? Ya. Yeah. Are you sure? Sebab actually, I pun perasan tahu. Time makan tadi, you senyap aja. What's wrong? You know, tadi Mak ada cakap sesuatu kat I. Cakap apa? Kenapa tadi ya Cik Jah dengan Cik Munah tu tengok Ari semacam? Mak tahu kenapa? Diorang nampak Ari hari itu. Kat mana? Bidadari. Oh, ya ke? Ari tak perasan pula. Bila tu Mak? Ari, tu semua tak penting, tahu tak? Mak, asal Mak tiba-tiba nak marah ni? Mak bukan marah. Tapi Mak hampa. Asal ni, Mak. Ari tahu tak apa yang diorang cakap? Hari tu dia nampak sang Ari kat Bidadari. Aku terkejut. Aku pun fikirlah, ni anak Rama ke? Bukankah dia ni arkitek? Aku tanya Muna, apa dia buat kat sini? Tak mungkin anak Rama. Anak Rama tu sekolah tinggi. Takkan jadi penggali kubur. Mula-mula ingat dia pegawai. Tiba-tiba dia angkat cangkul. Aku terfikir, dah bankrupt Betul. Sebab kalau dia masih arkitek yang berjaya, takkanlah dia boleh tiba-tiba buat kerja macam ni. Kalau orang tahu, malu. Malu kan? Baik cakap dengan anak kau. Orang cakap tu semua. Kenapalah sibuk sangat orang-orang ni? Hidup Ari pun tak ada kemengena pun dengan orang. Ari, diorang tu risaukan Mak, tahu tak? Kita semua dah kawan lama. Risaukan Mak? Ari tengok diorang tambahkan risau lagi adalah. Dahlah, Mak. Tak payah nak dengar cakap diorang. Ari tak fahamlah. Mak, Ari ni lebih daripada faham, tahu Mak. Tengok tantang Mak tak sedar yang badan Mak ni sakit sebab Mak selalu dengar cakap diorang. Badan Mak tak sakitlah. Tapi hati Mak ni yang sakit. Sakit, tahu tak? Hati Mak? Bila Ari ambil keputusan nak bantu Kak Bidadari tu, hidup kita semua terjejas, Ari. Ari bolehlah cakap. Tak payah nak dengar cakap-cakap orang tu. Tapi yang mengadap, yang berdepan dengan orang tiap hari tu, Mak. Mak, Ari. Beribu-ribu soalan, tomahan, andaian. Semua Mak kena terima. Mak kena telan. Mak penat, Ari. Mak, kenapa Mak tak bagi tahu Ari ni semua? Kalau Mak kasi tahu, Ari nak berhenti ke? Ari nak berhenti? Mak, bukankah hari itu Mak dah bagi restu yang Ari boleh gali kubur? Ya. Tapi Ari lupa. Ari lupa Mak cakap, Mak kasi restu bukan bererti Mak setuju. Habis itu macam mana sekarang? Apa yang nak buat? Dahlah, saya pun tak tahu. Saya tengah bingung ni sekarang. Sebab saya tahu all this while semua okey. Ini semua pasal Cik Mul dengan Cik Jah yang pasal lah ni. Dahlah. Sabar, okey? You tahu kan, manalah boleh kita kawal apa orang nak cakap pasal kita. Tapi, kita boleh kawal reaksi kita bila kita dengar apa orang cakap pasal kita, betul tak? I think kita pedulikan apa orang nak cakap lah. Aduh, cuma... Cuma apa? Cuma yang harap-harap Mak dapat terimalah yang saya nak kerja kat Bidadari itu. Kalau dia masih tak boleh terima juga macam mana? You know, Mel, I tak boleh berhenti macam tu je tau. I need to finish what I started. Thank you.
Mana ni? Aku lalu sini tadi. Bawa hubung kau. Okey. Sikit lagi lah tu. Dah nampak air. Jumpa rangka lah. Ya, Mali. Dari tadi saya gali. Lepas tu keluar hitam. Busuk. Kenapa? Ini semua rahsia bumi. Kita tak perlu tahu semuanya. Kita cuma perlu tahu kenyataan dia. Bau dia. Bau dia buat saya lawyer, Bang Lee. Lepas tu otak jam. Tak boleh fikir. Kau jangan fikir sangat pasal bau. Fokus kat kerja kau. Fikir pasal bau, kerja kau ke laut. Belum jumpa lagi? Belum balik. Balik? Rasanya kalau dah tak nampak air macam ni, angka dah timbul. Tak apa. Aku tolong kau. Ha. Steady je. Macam tak bau busuk pun. Dah biasa bau lebih teruk daripada ni. Ni, aku rasa apa ni, ni baju, aku pergi umban sudah. Bau melekat ni. Tak ada hilang dah. Okey. Tak ada lah. Tulang hitam eh. Macam terbakar gitu. Lepas ni bawa pergi masjid, kasih kat imam. Dah. Saya pergi tempat lain dulu. Terima kasih eh, tolong saya tadi. Kalau Abang Ali tak ada, saya tak tahu apa jadi. Tak ada hal lah. Hari ini aku tolong kau. Saya rasa, tak tahu kau pula tolong aku. Tak juga. Tapi tadi Abang Ali, pasal tengkorak hitam yang macam terbakar tu. Itu first time tu saya nampak. Abang Ali pernah tak? Terus terang, tak pernah lah. Orang kata mungkin seksa kubur. Seksa kubur? Orang kata lah. Tapi kita pun tak bolehlah suka-suka nak buat andaian. Mana dah tahu ada sebab-sebab lain kenapa tulang tu jadi hitam. Mungkin pasal tanah ke. Peter sendiri pun tak lepas dari dosa. Mana boleh suka-suka nak andaikan ini seksa kubur ke apa ke. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Abang Ali, sebelum ni Abang Ali kerja apa? Kenapa kau tanya? Yalah, tengok daripada cara Abang Ali berbual. Banyak apa tu macam banyak ilmu, pengalaman hidup.
Habis, apa pasal buat kerja gali kubur ni semua? Adalah satu hari ni orang tua ni yang ajak aku buat kerja ni. Satu hari, masa aku tengah melawat arwah mak aku, ada orang tua ni datang jumpa aku. Aku tak kenal dia. Nama dia Wak Khamis. Kenapa ini? Dah lama aku perhatikan kau. Apa yang mengusingkan fikiran? Kalau masa lalu itu menghantui kau, tak usah kenangkan yang lalu. Ingat, tapi jadikan pedoman. Orangnya baik. Aku betul-betul hutang budi dengan dia. Waktu itu hidup aku tak ada hari tuju. Dialah yang banyak nasihatkan aku. Tolong tenangkan jiwa aku. Dia jugalah yang kasih aku kerja di kubur ni. Wak Khamis tu memang banyak pengalaman gali kubur. Dialah yang ajar aku silau-bilau gali kubur ni semua. Mula-mula aku kerja dengan dia. Tapi bila dia meninggal tahun 1994, aku start kerja dengan company baru ni lah. 1994. Lama tu. Saya kagum lah dengan cerita Abadi. Kagum apa? Yalah. Orang kat luar sana tu, orang tak tahu yang kerja ni penting. Saya rasa apa tu Abadi. Orang tak sanggup lah nak buat kerja macam ni. Orang lain ada pilihan. Aku dipilih keadaan. Maksud Abadi apa? Kau tahu. Dulu, hari-hari aku ziarah kubur mak bapak aku. Tiap-tiap hari. Apa salah? Eh? Pasal aku rindu. Pasal aku rasa bersalah. Pasal Abang Lee rasa bersalah? Pasal aku tak ada waktu mak bapak aku meninggal. Aku tak nampak mak bapak aku hembuskan nafas yang terakhir. Tapi bila orang meninggal, abang ni kat mana? Prison. Serius ah? Prison? Tak sangka pula abang ni dulu tak ada. Kenapa kau terkejut? Tak adalah, aku tengok abang ni orang ni macam baik gitu. Tau, chill je, macam wak-wak relax. Tak sangka pula dia ada rekod. Penting ke kita tahu dia ada rekod ke tak? Pada aku yang penting dia dah nak berubah dah. Eh, korang tahu tak? Abang Ali ada cakap tau yang orang yang keluar dari prison tu kan kebanyakannya ada yang kerja jadi penggali kubur. Sebab tu kerja je yang diorang boleh dapat. Kenapa pula? Sebab diorang tak cek kau ada rekod ke tak kalau kau nak gali kubur. Sebab saya kan. Dia melanggar. Hey. Perlu ke kita tahu? Apa kau tak curious ke apa? Ha? Aku cuma nak tahu je apa salah dia dah buat. Mana tahu kita nak kena jaga diri kita? Ataupun at least barang-barang kita kena nak jaga. Mana tahu satu hari kita diam je sekali satu macam dia. Selama kita kat sini, ada tak benda-benda tu berlaku? Tak ada kan? Sampai bila kau nak sangka buruk kat Abang Lee? Ha? Dia dah masuk dah. Dah keluar dah. Tak, kau nak hukum dia terus macam itu? Aku cuma nak tahu je. Yang kau sensitif sangat apa hal? Tak. Setiap orang buat silap apa? Setiap orang ada dosa. Kalau kita tak nak orang buka aib kita, kita jangan buka aib orang. Gal.
Hei. Apa pasal dengan staff kau ni? Ha? Tiba je naik angin. Faizal tu dia tak salah tapi. Sekurang-kurangnya semua salah silap Abang Lee tu sudah tebus semua dosa-dosa dia dalam penjara. Dosa-dosa kita? Tak tahu bila. Tadi Ustaz Faizal suruh kasi syarahan. Sekarang Ustaz Syari pula nak lecture aku. Sekadar nak ingatkan kau je. Kenapa aku kat kubur budak-budak ni? Ini kubur yang aku gali tadi. Zal! Ifin! Korang kat mana? Cik? Cik? Cik, buat apa kat kubur tu? Cik? Cik ni waris ke? Cik, kalau cik waris, cik kena jumpa Ustaz Fatah tau kat masjid. Cik. 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 Cik, cik kenapa ni, cik? Cik, cik nak apa sebenarnya? Tolong. Saya tak faham. Cik. Cik. Apa cik? Cik, cik, cik nak apa sebenarnya, cik? Saya tak faham. Hei, kau kenapa ni? Tiba-tiba terpanjat. Hah? Kau okey tak? Faizal mana? Faizal? Faizal dah baliklah. Aku dah hantar dia balik. Kau dah sampai rumah kau ni. Eh, kau okey tak? Okey tak okey lah. Tadi aku mimpi lah. Mimpi apa? Ada lelaki ni. Dia duduk kat kubur yang aku gali tadi. Okey. Siapa dia? Aku panggil dia lah. Dia panggil, dia buat bodoh, tak dengar. Bila aku datang dekat, tepuk bahu dia kan. Lepas tu bila dia pusing ke dia hitam, macam terbakar. Eh, kau agak apa makna mimpi tu? Aku tak tahu. Tapi kau okey tak? Kau nak aku hantar kau balik sampai rumah? Tak payah. Okey, kau lihat dulu. Kau dah steady, baru kau keluar. Macam itulah Ustaz, mimpi saya semalam. Tapi saya tak tahulah kalau mimpi saya tu ada kena-mengena dengan kubur yang saya gali semalam tu. Tapi kan Ustaz, sampai pagi tadi, saya tak boleh lupakan muka dia. Nampaknya awak terganggu dengan mimpi tu. Awak okey tak? Saya okey Ustaz, cuma... Cuma apa? Beritahu saya, mungkin saya dapat membantu. Ustaz, Ustaz rasa ada kemungkinan lelaki yang muncul dalam mimpi saya tu jenazah dari kubur yang saya gali semalam tak? Boleh saya tanya satu soalan? Boleh, Ustaz. Syahri selalu ke dapat mimpi macam ni? Jujur cakap, saya memang kerap mimpi ya. Tapi kalau mimpi macam ni, ini pertama kali. Mimpi ni ada macam-macam maknanya. Kadang-kadang mimpi itu terjadi akibat permainan minda kita. Kadang-kadang mimpi itu mempunyai maksud yang mendalam. Tapi sukar untuk tentukan apa makna di sebalik mimpi kita. Okey, jadi dari apa yang Ustaz tahu, apa pendapat Ustaz tentang mimpi saya? Ya, terus terang saya pun tak dapat tentukan. Sebab saya tak kenal orang yang awak mimpikan semalam. Tapi saya rasa tak patut cari buat andaian bahawa orang yang Syahri mimpikan itu adalah dari kubur yang Syahri kerjakan tu. Kenapa Ustaz? Sebabnya mungkin mimpi itu wujud kerana awak terkesan dengan pengalaman yang baru awak lalui. Kita tak tahu kisah sebenar di sebalik kubur tu.
Dan kalau kita salah buat andaian, kita nanti berdosa. Ya, Ustaz, saya bukan nak buat andaian apa-apa, Ustaz, ataupun nak nilai buruk baik orang tu. Cuma saya nak bantulah, Ustaz. Sebab dalam mimpi saya tu, dia minta tolong. Gini, kalau Syahri masih susah hati dan rasa ingin bantu, ada satu cara. Cara apa, Ustaz? Jadi, kau nak buat doa selamat untuk arwah yang kubur dia kau gali tu. Untuk orang tu, pasti untuk semua almarhum kat Budidari ni. Cadangan Ustaz Fatah ni baguslah. Ali baik tu ni. Siapa-siapa kau nak panggil? Tak ramai orang kan. Family aku, korang. Eh, Fatah. Kau nanti jemput ni ya, Nora. Nanti aku bagi tahu dia. Ben, bawa sekali ni. Nurul. Nurul? Hasan? Kau tak bawa dia ke? Taklah. Aku tak tahu dia nak datang ke tidak. Kau tahulah, teenagers. Mesti ada plan, kan? Okay. Aku rasa aku nak jemput ni, Ustaz Fatah sekali. Jadi, kau tak nak panggil Abang Lee sekali? Aku ingat kau ada isu dengan Abang Lee. Jadi, apa yang kau cakap dengan aku semalam tu betul lah. Buat aku terfikir. Kita tak patut pandang negatif kat orang lain, ya? Semua orang buat silap apa? Kan? Pin, aku rasa idea kau tu bagus. Ni. Apa khabar Lee kan? Boleh? Ya. Tu. Kita makin cepat. Okey, jalan. Abang Lee. Abang Lee. Abang Lee. Buat dia kejap, Abang Lee. Salih, dia kejap. Saya plan nak buat doa selamat untuk semua almarhum Kak Bidadari ni. Abang Lee sudi datang tak? Biarlah. Terus cakap apa pula? Soal abang? Aku akan kubur. Kasih panduan. Ya, apa sahaja abang cakap satu semua? Takut keluarga kau tak selesa. Susahkan kau pula. Soal apa abang? Mana ada? Yalah. Sekarang kau cakap macam ni. Jadi kalau keluarga kau tak nampak aku, tak tahu aku siapa, aku dari mana, aku juga nak malu, kan? Kisah-kisah abang yang lama tu semua saya tak kisah. Siapa saya, kan? Nak nilai abang, nak hukum abang. Tapi kalau abang rasa macam tak selesa gitu, saya tak paksa abang. Cuma saya harap abang boleh datang. Okey. Itu adres saya. Nanti abang datang, ya? Macam mana lah. Terima kasih, Di. Sebab kasih saya jumpa Nurul. Sebenarnya, awak nak kena tahu yang dia tak nak jumpa awak tahu. Apa salah pula? Tak tahu. Ini apa awak dah cakap dengan dia ni? Saya tak cakap apa-apalah. Habis tu? Asal jadi gitu? Sampai hadiah dia tak nak terima semua. Dia kata saya sogok dia. Boleh? Salah siapa tu? You dulu juga kan yang tuduh Rosman macam tu. Yalah, tapi saya kan bapa dia. Kan lain. Bukan bererti you ni bapa dia, dia nak kena sayang you, hormat you. Kalau you nak tu semua, you nak kena mula hormat orang lain juga tau. Kat bilik. Nurul? Weh. Kata MP3 ni asyik skip-skip aja. Masa masih pakai lagi?
Nurul. Asal Nurul tak pakai iPod yang Daddy belikan ni. Nurul tak pakai barang sugup. Daddy boleh simpan iPod tu. Nurul. Jangan cakap macam gitu, please. Okey. Daddy tahu Daddy salah. Daddy minta maaf, okey? Apa gunanya minta maaf kalau Daddy asyik ulang silap Daddy? Okey. Daddy mengaku. Dan Daddy pun sedar yang kalau Daddy nak Nurul hormat Daddy, Daddy pun kena hormat orang dalam hidup Nurul. Cuma kadang-kadang susah tau Daddy nak buat semua tu. Daddy ni kan, kadang-kadang rasa yang macam Daddy ni tak penting tau dalam hidup Nurul. Daddy rasakan yang Daddy ni terpinggir. Dan betul lah. Betul kata Nurul. Daddy buat ni semua pasal Daddy nak sokong. Tapi salah kan Nurul? Kalau Daddy nak Nurul senyum, happy, gembira depan Daddy macam dulu. Salah. Makanan sedapnya. You jemput tetamu datang pukul berapa? I suruh orang datang lepas asar. Makanan semua dah hidang, eh? Alah, I hidangkan terus saja, eh? Kat atas meja jadi senang lepas baca, terus makan. You jemput Mak? Jemput. Tapi Mak cakap dia tak dapat datang. It's okay lah. Mungkin dia busy. Assalamualaikum. Ustaz, Syari. Terima kasih datang, Ustaz. Alhamdulillah. Cuba masuk, Ustaz. Terima kasih. Hey, Pin. Nurul mana? Tak dapat datang. Okey tak kau? Okeylah, one day at a time. Doakan lah. Ustaz. Terima kasih. Apa lagi kau jemput? Sikit je lah, gini-gini je. Atok cari siapa? Ni rumahnya Syari. Oh, Atok yang gali kubur Kabila Dari. Nama Atok. Tak apa, panggil Atok Lee saja. Papa, Atok Lee datang. Ya, Abang Lee. Ingatkan tak datang tadi. Terima kasih, Abang Lee. Masuk. Ini anak saya, Sahira. Siapa yang tak pernah buat kesilapan? Manusia tak pernah lari dari kesilapan. Kalau kita pilih untuk terus memikul beban kesilapan kita yang lalu, ia akan hindari diri kita dari mencapai kehidupan yang lebih bermakna. Daripada terus menerus dibebani rasa pilu
dari kesalahan yang dah lama berlalu, mungkin lebih baik jika kita perbetulkan silap kita dan belajar untuk memaafkan diri sendiri dan juga memaafkan orang lain. Malangnya bila kemaafan yang kita inginkan itu tidak diberi, kita terpaksa teruskan kehidupan dengan hati yang berat sekali.